Ini penampilannya, cara membuatnya. Ini sambal, sambal dicoper versi diiris. Jadi rasanya itu lebih gurih, lebih enak, pokoknya lain daripada yang lain. Ayo langsung aja ke cara pembuatannya dan apa saja bahannya. Ini bawang merah yang sudah saya cincang. Ini yang dicoper ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, tomat, bawang putih, bawang merah, terasi, dan ebi. Ini bawang putih dicincang, cabai dicincang, gula pasir, garam, penyedap rasa. Ini tambahkan daun jeruk, teman-teman, biar lebih sedap. Jika nggak suka, bisa di skip. Kita coper dulu ya, teman-teman. Ini mencopernya pelan-pelan aja dan nggak usah lama-lama, biar masih ada tekstur yang masih bergerindil-gerindil gitu, jangan terlalu halus. Jadi teksturnya kayak yang diulek itu, jadi rasanya lebih enak, lebih mantul. Ini hasil coperannya seperti ini. Kita bersihkan dan kita ambil pisaunya. Lanjut, kita siapkan minyak. Pastikan minyak udah panas untuk menumis yang tadi dipotong. Lanjut dimasukkan yang dicoper. Yang dipotong tunggu ditumis sampai wangi dulu. Ini resep lain daripada yang lain untuk pesanan pecel lele teman-teman di warungku. Ini laris manis. Ini resep asli dari pedagang ala dapur Mama Lutfi. Kita tumis sampai wangi. Oh iya, untuk ukuran bumbunya nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman, karena tadi saya video udah dicincang, udah dipotong-potong, dan udah siap dicoper. Kita tumis sampai harum sambil diaduk-aduk. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Jika video aku bermanfaat, jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya. Ini dia teman-teman, hasil sambelnya.